Halo, ketemu lagi di I Got Yer Bag episode 9. Masih bersama gue Leonardo Ringo. Dan di episode kemarin yang ke-8 kita udah interview fotografer makanan dari Akbar. Dan di episode 9 kali ini masih berhubungan juga dengan Asian Games yang baru aja selesai kemarin. Gue mau interview fotografer sport. Siapa dia? Nih, kita lihat profilnya. I got your bag. Episode 9 ya, Mas. Oke, itu tadi profilnya Mas Hendra Setyawan. Namanya Hendra Setyawan, dia fotografer sport. Kalau enggak salah sekarang dia jadi fotografer juga di harian Kompas. Jadi dia seorang jurnalis, seorang fotografer juga. Dan sekarang kita dengerin aja interview gue sama Hendra Setyawan, fotografer sport. Jadi saya itu kenal fotografi itu sekitar tahun 2000. Itu saat saya masih kuliah. Jadi awalnya itu dulu di kampus sih. Di kampus ada kuliah fotografi. Kok menarik nih ya fotografi, terus saya coba cari. Coba dulu kan belum ada digital tuh, pakai film. Bagi saya yang orang kampung lah ya, asli Pacitan, Jawa Timur. Jadi fotografi itu kan mahal kan, pakai film, harganya kameranya mahal, terus jadi belum terpikirkan lah pas waktu sebelum kuliah itu kan. Pas kuliah ada mata kuliah fotografi, mulai itu saya tertarik. Terus saya ngomong ke orang tua, Pak, bolehkah saya beli dibeliin kamera, kan beli belum punya penghasilan kan. Mama Pak, ya mungkin saya beruntung ya, orang tua tuh nggak banyak pikir. Terus jadi bapak itu terutama langsung, yaudah nggak apa-apa kalau untuk kebutuhan sekolahmu, kuliahmu nggak apa dibeliin. Saya masih ingat bapak itu beli kamera pertama saya itu Nikon F3. Benar, bukan baru itu. second Nikon F3 second itu titip ke kakak sepupu yang wartawan kan, kakak sepupunya wartawan dari Jakarta, dibeliin dari bekas temennya kakak saya sepupu itu wartawan foto, dia punya kamera mau dijual, mungkin dia mau upgrade kali ya. Terus bapak kan telepon kakak, ada barang nggak, harganya segini. Saya masih ingat sekitar berapa dulu ya, 2 jutaan lah. Kita menyiasatnya pakai cetak apa print yang satu lembar untuk 36 kontak sih. Terus kalau oh ini ada yang bagus sih, baru cetak gede. Gitu sih. Dulu itu ada awal-awal berdirinya fotografer.net. Okay. Masih ingat, Mas? Yeah. Salah satu yang kayak agak berpengaruh sih. Dulu kan daftar kan kayak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kayak medsos zaman sekarang kan, tuh dipamerin, dikomentarin, ada yang suka, ada yang enggak gitu kan, dulu kan gitu. Nah, lewat itu kan kita jadi kayak rajin hunting kan. Wah, hunting nih. Jadi semua difoto sih, semua difoto. Saya di kampus juga ikut klub fotografi juga sih. Karena mungkin background saya kan komunikasi massa. Kuliahnya di komunikasi massa kan. Terus tiap hari itu kan ya paling jurnalistik, yang bekasnya jurnalistik kan. Pilihan untuk ke itu tuh sebenarnya kalau untuk wedding itu saya tuh kurang bisa untuk ngarahin, bahasa kasarnya, saya tuh nggak bisa untuk ngarahin orang harus gini. Awalnya mungkin street photo ya kali ya. Saya masih ingat, jadi dulu sebelum lulus itu saya kerja di radio. Dari radio itu kan, kita radio berita kan, di Solo itu radio berita. Terus kita langganan koran kan, ada langganan koran, terus saya tuh tertarik di koran tuh bukan berita dulu. Saya harus lihat foto-fotonya dulu. Saya tuh dulu paling membekas, kalau di Kompas tuh foto-fotonya Mas Junyadi Agung. Nggak tahu kenapa dia simple aja. Ini foto-foto simple, tapi masih bisa jurnalistik tapi simple gitu. Jadi dulu 2005
Kompas ada rekrutmen untuk fotografer. Saya iseng-iseng aja sih, ya ada portofolio, tapi ya pokoknya kalau orang Jawa, waton lah, pokoknya bismillah aja lah kita kirim. Enggak, saya nggak mikir ini keterima apa enggak, pokoknya ada kesempatan kirim aja. Gimana ya, jadi kalau di tempat saya kerja itu, di Kompas itu, fotografer tuh dibebasin, berekspresi dalam arti foto kayak apapun silakan. Nggak ada pembatasan, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Di Kompas juga gitu. Tapi emang ada kayak Kompas style. Foto-foto street itu kan dulu jarang bisa masuk kan di koran dulu itu kan. Nah kalau di kita emang dari dulu itu yang bangun membangun style itu sebenarnya Mas KR kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah. Jadi Mas Karton Riyadi kan dulu yang foto-foto human interest itu bisa masuk, jadi foto lepas, nggak ada beritanya gitu. Bukan foto salaman, bukan foto apa upacara, awarding, gitu kan banyak tuh kayak foto-foto settingan lah. Nggak, kita foto-foto jalanan itu kan bisa masuk kan. Tinggal nanti jadi kayak dia berdiri sebagai foto berita. Sebenarnya foto itu kalau menurut saya, foto jurnalistik tuh kuat. Kita sebenarnya nggak harus baca caption lah. Jadi kita lihat foto itu kan, wah ini bagus nih. Ya gitu kan berarti sebenarnya udah berhasil kan foto itu kan. Untuk menciptakan foto yang sesuai dengan yang kita pengen itu kadang tidak sesuai dengan yang di lapangan, nggak sesuai dengan yang kita pengen gitu mas. Minimal kita tuh harus tahu kalau kejadian kayak gini, nanti framenya itu umpamanya ini kejadian kayak gini nih, kejadian A, makanya nanti kira-kira fotonya aku tak buat gini. Jadi sebelum berangkat tuh sebenarnya kita udah ada framenya di sini. Oh nanti fotonya tuh mau tak buat kayak gini, nanti tak buat kayak gini. Lah itu nggak bisa, itu kayak apa ya? Pengalaman sih. Sering dimarahin, sering itu nanti akan ketemu ininya dengan berjalannya waktu sih. Saya kan kalau olahraga di yang di Jakarta baru-baru aja sih. Kalau di Malang itu tawuran supporter, antar supporter sih, sesama supporter sih. Kadang kita itu kalau di pinggir lapangan bola itu kan kadang dilemparin. Kayak gitu loh, tantangannya gitu, karena penonton kita kan nggak seramah penonton-penonton di luar ya. Mungkin maksudnya nggak ngelempar wartawan, mungkin pemain, tapi kan teman saya motret berdarah, kena gininya, kena apa, kena lemparan. Ya maksudnya bukan lempar wartawan, tapi kan kita di pinggir lapangan. Kantor selalu safety nomor satu sih, nggak usah, ya itu tergantung pilihan sih. Olahraga itu kan dinamis ya, dinamis. Jadi mungkin kalau ini nggak dapet, ya udah kita nyari lagi gitu loh. Kalau kayak umpamanya, aku tadi bilang yang momen puncak itu kan, kayak badminton, saya contohin. Umpamanya kita, baterainya tuh mau habis nih. Wah, saya nunggu yang game point, match point. Itu udah pasti momen puncaknya kan, match point. Apalagi kalau match pointnya nanti atlet kita menang gitu ya, udah. Tinggal ngesut yang pas dia lagi selebrasi apa gitu aja sih. 1000 frame tuh bisa, kadang lebih malah. Karena kan kalau lari kan kita push terus mas, shutter kita push terus. Sebisa mungkin kan kita juga nggak tahu sih hasilnya apa, nanti kan pas diedit, wah ternyata dia lebih bagus nih. Yang lain jadi sampah buang gitu. Kita boleh pindah itu pas jeda. Biasanya kalau di belakang kita masang sih. Tapi kita memang harus ngomong dulu ke media officer-nya, mas nanti aku mau pasang remote. Ya. Tapi mekanismenya kayak gitu mekanismenya. Kita kan sekarang nggak hanya untuk koran nih. Kompas itu kan juga ada Kompas ID untuk online. Kita jadi kadang umpamanya kita kedatang ke venue ke pertandingan, umpamanya kita udah bagus nih untuk Kompas ID, ya udah kita kirim lewat
diedit dulu nih. Diedit paling kalau di kantor itu di Kompas itu editnya editing minor sih, resize. Karena di kantor ada adjust, di Kompas ada adjusternya. Yang lebih penting kalau di kita lebih ke metadata, caption, untuk ini, untuk archiving, untuk arsip. Editing itu editing minor, resize yang paling utama resize karena cropping boleh, tapi nggak sampai nanti kan sesuai dengan layout juga kan. Jadi croppingnya nggak cropping yang ekstrim nggak. Kalau dulu sempat, ya yaudah deh. Kadang foto naik cetak itu kan nggak terbatas hanya sekedar ini foto bagus apa nggak, tapi emang ada mungkin kebijakan kantor juga pengaruh juga umpamanya kan gitu. Okay. Jadi kayak kalau kita dicetak, sekarang udah ada online, umpamanya foto cetaknya yang kita jagoan kita tuh nggak naik di ini dicetak, masukin online. Kadang kita sama editor foto itu udah se ini apa satu udah satu apa istilahnya, sensenya sama gitu loh. Tapi kadang ada lagi karena oh ini kebijakan kantor nggak bisa nih, kurang bisa lah. Olahraga itu kalau saya itu gabungan momen dan momentum, momen puncaknya dan ini unsur-unsur untuk kebijakan lain kayak komersi dan lain-lain itu. Tapi kalau tergabung jadi satu kan bagus banget tuh. Angle yang berbeda itu juga salah satu apa ya, nilai tambah ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu kalau bisa buat beda, itu yang susah mas. Kadang kan momen kayak gitu kan sering banget, namanya selebrasi itu kan sering banget. Tapi kalau foto beda itu kan foto yang angle-nya angle baru, ini tain angle baru gitu kan susah. Itu bagian dari proses kreatif kita untuk mengatasi bukan jenuh sih, tapi mengatasi foto kok itu aja gitu loh. Apa namanya ya, itu apa sih istilahnya, jadi foto kalau motret bulu tangkis masa cuma gitu aja gitu loh. Jadi karena kameranya juga udah bisa multiple exposure, pakai itulah. Di captionnya harus ditulis, okay, untuk penjelasan foto ini menggunakan teknik multiple exposure. Harus ditulis kalau di Kompas ya. Sisi lain foto olahraga itu nggak hanya itu aja, cuma nanti ya momen apa selebrasi, terus momentum, ada sisi lain yang mungkin bisa ditawarkan lah untuk foto olahraga, mungkin dari atas slow speed. Sekarang lagi tren nih foto bola pakai slow speed motion, pakai motion ya. Kan foto bola kan freeze kan, biasanya kalau foto olahraga itu kan freeze kan. Kalau lihat foto Piala Dunia kemarin kan fotonya nggak cuma foto-foto freeze semua kan, wah slow motion banyak main-main gitu. Eksplorasi itu sebenarnya mas yang dicari sih. Kalau untuk teman-teman yang baru banyak dan mereka membawa perubahan-perubahan baru, saya selalu belajar kayak umpamanya kalau mirrorless kan kita belajar yang di SLR nggak ada ya, mungkin karena continuous-nya, terus itu drone itu kan nggak ada cuman dulu, maksudnya itu kan baru-baru aja kan. Akses karena nggak banyak panitia atau itu yang paham akan cara pandang fotografer. Kayak ngambil yang dari atas itu kan saya nyolong-nyolong sih sebenarnya. Kalau saya izin saya nggak diperbolehin yang naik ke mana, ke atap itu kan. Saya pernah digini sama senior saya almarhum Mas Julian Siombing. Saya masih di Malang pakai di 100, Nikon di 100. Kan Julian Siombing terkenal dengan fotografer, dengan foto-foto olahraganya yang terbaik kan dulu di masanya sampai sekarang dulu. Terus mas, saya punya di 100, pakai di 100 nih, gimana? Masih inget sampai sekarang tuh,
gimana nih motret yang motret bola yang bagus? Dia bilang apa? Nggak bisa. Dah. Nggak bisa. Nggak bisa itu, Ndra. Apalagi stadion kita itu nggak kayak di Eropa kan. Stadion untuk pertandingan malam setengah mati, Mas. Saya pakai tas selempang sini ya. Bukan yang bag, yang tas bag karena untuk variasi aja sih. Jadi biasanya pakai tas yang tas punggung, cuman kali ini saya pakai tas yang samping. Kalau liputan lebih enak mana, Mas? Enakan selempang kalau untuk backpack? Liputan sih simpel aja sih, saya untuk ini sih, untuk variasi, untuk apa? Untuk gantian aja sih sebenarnya. Sama-sama enaknya sih. Di dalam tas ini saya bawa satu body sama lensa wide sama satu lensa tele bentar. Bodinya apa tuh? Saya pakai Nikon D3. Kalau Nikon D3 itu buat sport, ya? Untuk olahraga kan dinamis ya. Kalau ini saya lebih ke continuous-nya. Lebih ke continuous-nya karena untuk merekam dinamika di olahraga itu kan kalau continuous-nya banyak kan lebih ini ya, lebih apa istilahnya ya? Lebih enak gitulah. Dibanding kalau umpamanya yang continuous-nya lebih pendek. Momennya itu kan cepat di olahraga, jadi continuous-nya yang banyak bisa membantu gitu. Terus lensa wide-nya saya pakai 24 fix 1,4 ya? 24 fix itu kan untuk wide-nya standar ya. Jadi untuk foto-foto close, bukan foto close sih, foto wide pakai ini. Saya nggak begitu suka yang tele ya, bukan tele sih, zoom. Yang zoom karena lebih tajam ya, lebih tajam ya. Kayak di badminton kita harus pakai 50 sih minimal ya. Ya, aman lah, foto aman. Umpamanya kayak kita motret bola kalau pakai 70-200 detil-detil kayak ekspresi yang di tengah lapangan kurang ketangkep, makanya kita perlu 300 sih kadang gitu kan. Pakai 300. Kadang pakai itu kalau untuk kayak dayung. Dayung itu kan jauh tuh. Ke 7200 juga enggak kurang-kurang ini, kurang membantu sih. Cropnya terlalu banyak. Sebenarnya flash tuh kepake kalau untuk kita buat profil atlet. Itu bagus. Portrait ya. Portrait. Kita kadang main flash. Ada hal-hal yang enggak bisa digantikan sama apa? ISO itu kan. Kayak untuk profil itu kan highlight ya. Highlight terus itu kan kalau pakai flash lebih asik gitu. Lensanya 7200 F4 2,8. Kenapa? Itu dipakai untuk shot-shot apa misalnya? Untuk detail. Untuk detail pakai ini. Kalau kita motret badminton, oke, pakai wide dulu enggak apa-apa. Satu babak pakai wide. Nanti babak selanjutnya kita ke atas pakai lensa tele. Udah gitu aja sih untuk variasi kan. Kalau bola sebisa mungkin tele terus. Dan di 200 ya. Di 200. Aku biasanya pakai 300, Mas. Ini untuk keperluan ada laptop sih, teman-teman. Laptop. Untuk pengiriman kan, kalau kita ngirim foto kan pakai laptop nih. Kadang saya bisa bedain untuk cetak fotonya kayak gini, untuk Kompas ID fotonya kayak gini. Biar nanti enggak ada pengulangan. Backupnya aku pakai D810. Saya pakai apa? Toshiba Flash R. Saya jarang pakai RAW. Karena RAW itu di kantor itu gini. Kita kan yang dikirimkan sudah foto hasil edit tadi, hasil di resize. Karena untuk keperluan server. Ya. Kalau semua RAW servernya kan jebol. Untuk di koran pakai JPEG. Nah, nanti kalau umpamanya baru untuk pameran, untuk buat buku, file asli mau apa? Kita diminta banyak gitu. Ini paling pakai apa, modem. Masih pakai modem saya. Ini kepakai. Karena ini
pulsanya kan dibayar di kantor. CF. Card reader. Backup baterai paling. Kalau ini buat ini apa nih, Mas? Payung. Kalau pas hujan. Oh. Jadi payungnya taruh di? Taruh di sini. Ini gini cari. Tentuin. Karena kalau motret bola itu kan di stadion kan kita nggak tahu nih hujan apa enggak, kalau pas musim hujan ya. Kita pakai ini. Tiba-tiba. Buat payung ini penting. Karena ribet, Mas. Motret bola, hujan deres. Kalau pakai payung gini-gini, aduh, enggak. Jadi payungnya taruh di? Payung taruh di sini. Aduh, payung di motor sih. Ini payung di sini. Dijepit. Jepit. Nanti ini kan pakai lensa panjang nih. Lensa panjang ada ininya. Terus pakai apa? Tripod. Monopod. Oh, udah, aman. Kita duduk kan. Udah. Jadi yang lensa panjangnya, lensa 300-nya enggak lama-lama di kantor. Oke. Okay. Kalau harga sih itu. Yang wide fix ini 24 fix. Terus 7200, satu lagi 300 fix. Oke, okay, itu udah aman tuh ya. Udah aman kalau untuk olahraga ya. Iya. Paling pulang-pulang ke tukang pijat ya. Iya. Ya enggak aman itu badannya. Saya Hendra Setyawan, pewarta foto harian Kompas. Anda sedang menyaksikan I Got Yer Bag episode 9. Oke, itu tadi udah nonton interview gue di I Got Yer Bag episode 9 bersama Hendra Setyawan, fotografer sport dari harian Kompas. Dan terima kasih sudah nonton untuk episode kali ini di I Got Yer Bag. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @igotyerbag. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe semuanya. Dan kita ketemu lagi di episode ke-10. I Got Yer Bag, saya Leonardo Ringo.